YouTube, how you doing? Welcome back to iTube Vision. Kalian pasti nanya nih, kemarin videonya mana nih? Kita lagi pulang kampung nih. Jadi barusan balik ke rumah. Ya, itu dia. Gara-gara itu. Tapi jujur sih, kemarin kita main setengah hari untuk Exos Heroes. Benar-benar storyline-nya sama cara-cara mainnya menarik sih. Ini bukan kayak gacha yang pada umumnya. Iya, itu dia. Nah, untuk Dragon Raja, kita nggak akan bikin Dragon Raja. Kenapa? Whale-nya sih tuh gede banget, tau nggak? Rank 1 aja udah pasti kirim itu duit 50 juta untuk developernya. 50 juta, men. Jadi, ogah. Mendingan jangan. Mending kita konsentrasinya ke Sky sama Exos Heroes. Tapi hari ini kita nggak bikin sesuatu untuk Exos Heroes, cuma main aja sebentar. Nah, tapi besoknya kita akan bikin guide untuk newbie-newbie, gimana cara break-nya, gimana cara gini-gininya, control-nya kayak gimana. Buat lebih ngertiin game-nya lah. Iya. Newbie type kayak personalnya ya, nggak pernah main game gacha, dan pas lihat ini game-nya gimana ya, rolling doang apa harus terus di reroll dapat yang player bagus atau gimana, nggak tahu sih. Jadi besok kita kupas tuntas semuanya sih. Iya, siapa yang bagus, ada apa yang nggak bagus, gimana cara breaking-nya, gimana cara kelarin semua-semuanya, oke? Okay? Free to play, oke? Okay? Iya. Nah, yang kedua, Sky! Ini kalian denger nggak back sound-nya, ada suara-suara something? Ada orang lagi latihan nih. Nah, jadi nanti kita barusan main piano, nanti kita bisa main piano di Sky kayak begini. Padahal gue gak ada instrumen piano sih, mesti beli kayaknya. Yeah. Baru ada harpa. So, next for the Sky, jangan lupa guys, tanggal 11 ini, itu light terakhir buat season enchantment bakal keluar. Dan ya, memang teman-teman udah dapat spoilernya yang dari beta itu, nanti di Forgotten Ark bakal jadi pasar yang jualan spell. So, dan banyak juga lihat yang resize potion ya. Gue sebenernya, gue ada satu resize potion, tapi gue belum dapet sih. Itu resize potionnya randomly, entah jadi super kecil atau nggak super tinggi. Nggak tahu juga, jadi gue belum pernah pakai. Mungkin nanti pas itunya gue akan bikin di next video untuk Sky. Dan satu lagi, harusnya sesuai prediksi gue, tanggal 16 itu Traveling Spirit berikutnya bakal keluar. Nah, bagi teman-teman yang kemarin belum dapet yang topeng rubah itu, ya jangan berkecil hati lah. Kenapa? Ditumpuk terus aja candle-nya, nanti beli buat di next traveling spirit, siapa tahu dapat yang lebih bagus daripada topeng yang rubah itu. Gitu loh. Kecil hati aja deh, karena itu topengnya lumayan bagus sih. Jadi kalau kalian nggak dapat, ya itu dia. Yang mendingan, udah lah. Nangis aja dulu deh. Karena itu lumayan bagus sih. Jujur, saya udah beli. Ya. Jadi nangis dulu aja, nanti kalau ada lagi baru sambali, oke? Okay? Lama banget puternya. Itu soalnya kalau nggak salah, kalau kita lihat dari yang beta punya, yang dari The First itu Traveling Spirit yang pertama. Jadi lagi muter ulang lagi kayaknya ya, harusnya. Iya, jadi kalau nggak ada, nangis aja dulu, oke? Okay? Karena okay, guys, jangan lupa like dan subscribe-nya. Like dan subscribe, udah bukan lagi. Like dan subscribe-nya, nih. Oh iya, udah mau 100. Yeah. Ditunggu terus, guys. Iya. Yeah. So, besok kita ada bikin guide juga. Dan dipantengin terus, nanti video Sky juga bakal akan keluar. Kapan? Ditunggu aja, teman-teman. Like dan subscribe-nya jangan lupa. See you guys on the next video. Nangis dulu. Okay, yeah, peace.